your life now? Right, life. Now, life. Right. Tak apalah, life lah. Tengok, sambil-sambil live kan. Lepas tu tiba ada orang interframe. Orang akan... Oh, dah start ni. Nampak? Bentuk tu yang... Okay, buka ni lho. IG bong komunikasi ni. Ah, kita tengok, ada tak ni? Ada suara tak? Ada tu, air. Air kosong je. Ya, okay, hai. Siapa yang tengah tonton ni? Sekejap lagi kita akan bersiaran langsung. Kita sedang bersiaran langsung. Aku sekejap lagi ni apa? Siapa nak request ke? Ha, request to join lah. Ya, yeah, main-main. Main-main. Saya ingat sebelah. Saya dah send request to join ni. Saya dah send request to join ni. Tengok siapa ni. Ui, tak start. Ini pada minum lah. Tak tahu. Dah tu house. House. Ini pilih lah. Kebal yang semua. Kita tengok live sekarang. Terus ni bang. Cakap, dengar suara. Gila. Eh, hey, gila. Dengar. Tak ada pun lah. Kat Turki ke tak? Turki. Kau tak follow. Oh, perlu dia follow dulu ya? Iya. Ya. Facebook tak ada pula live. Banner. Dah banner tak center lah bang. Man. Bila Maizy. Yeah, thank you abot join. Abot, yeah. Ni. Okay. Dira abot join, thank you Dira. Oh, yang friends code tu memang rendah. Friends code tu belakang. Tak bil. Tak belum start dah habis ah. Belum start. Macam mandi. Ada problem. Ya, yeah. Connection kan ni kat sini. Okey, hai. Assalamualaikum pada semua yang baru join. Kita sedang bersiaran langsung setup untuk program terbaru kita. Yeah. So, siapa yang baru masuk bolehlah minta tolong join. Yeah, saya nampak kat sini adalah 30 orang. 30 orang, tahniah pada anda yang tengah follow kita. Alhamdulillah. Alright. Okay, director. Director sini depan. Penyerahan. Okay. Sebelum tu kita test suara dulu. Okay, let's see. Cool. Siapa yang join ni? Ayman Sadi. Okay, assalamualaikum semua kepada anda yang sedang menonton ataupun join live kita pada hari ni ataupun petang ni ataupun siapa yang akan tengok balik live ni pada akan datang ni. Yes. Ini adalah live kita yang pertama untuk Bengkong Medical Turki. Jadi jangan apa takutlah siapa ni Nur Rushida. Thank you sebab join. Rushida is tu je. Cokek dia dengar. Alright, okay. So, untuk live pertama kali ini di account Bengkong Medical, terima kasih kepada anda yang sudi follow page ataupun follow account kita pada pagi apa?
kita punya bengkung medical Turki ni. Actually, so Izzy, cuba cerita sikit macam mana wujudnya kita punya kau ni. Kita wujud punya account ni kita buat Gmail satu. Lepas tu kita daftar account ni. So terwujudnya lah bengkung medical Turki. Tapi kita akan cerita kat pasal bengkung medical Turki ni. Sekali lagi, tapi sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Izzy. Dan saya NASA. Tapi kita bukan founder. Kita hanya host saja untuk live kali ni. Ni live kita yang pertama. Kita akan ada live lagi lepas ni. So mungkin ni jadi kita punya pembuka. Pembuka bicara lah. Lah kita. Tapi lah kita ni tak adalah tanah ekstra bagaza sangat kan. Director. Ya betul. Director kata betul. Nak buat lagi ekstra apa ni. So kita tunggulah, kita tunggulah. Esok macam mana pula. So okey, seperti mana anda yang mungkin anda di follow kan, dan terima kasih kepada anda yang sudi follow kita balik. Yes. Untuk join kita apa benda-benda ataupun apa produk yang kita bawakan, kita akan ceritakan dalam sesi kali ni. Mungkin ada kita punya dropshipper yang akan datang. Betul? Yang join akan datang lah maksudnya. Betul? Dia tengok balik live kita yang first. So anda akan nampak lah, inilah permulaan sejarah. Sejarah yang bakal letup di Malaysia. Ya betul. Dan oh, Turki. So siapa nak cerita spesifik tentang program ni? Abang Izzy lah. Okay, so kita punya program kita sekarang ni seperti anda nampak di patung kita pakaikan di patung ni. Ini merupakan produk terbaru kita, bengkung medical Turki. Okay, kenapa Turki nanti kita akan terangkan lah. Okay, buat masa ni kita akan promote program terbaru kita. Kita sedang mencari dropshipper untuk produk medical bengkung, bengkung medical Turki kita. Okay, program kita ni adalah program di mana kita ada pelbagai produk dalam syarikat kita sebenarnya. Kalau ikut tengoklah gambar tepi, korang nampak lah. Belakang kan, kita nanya dekat company ni, kita ada banyak, terlalu banyak sangat produk medical. Cuma kita dapat kenal pasti kita punya bengkung medical kita yang paling laku. Jadi semenjak PKP yang sekarang ni pun masih sedang berlangsung, dan kita pun rasa ada ramai orang yang terkesan akibat daripada ekonomi sekarang ni. Ada yang diberhentikan kerja pun ada. Ada yang dikurangkan gaji. Dikurangkan gaji, potong separuh. Betul. Ada yang mencari duit tambahan. Betul. Mungkin nak guna untuk raya sekarang. Raya puasa akan start minggu depan. Betul. So tak lama lagi raya. Raya nak pakai duit. Nak beli baju raya ke, nak nak beli barang-barang langsir ke, perabot ke, saya tak tahulah. Terpulang pada siapa yang tengok video ni lah. Ataupun jadi, nak beli untuk kegunaan sendiri. Ya, tak kisah. Dan untuk kegunaan sendiri, kita boleh, kita sediakan platform tu untuk siapa yang join kita punya program dropship ni untuk membuat duit sampingan. Sebab kita rasa kita tak terluak jugalah nak rembat semua benda, tak boleh kan. Jadi kita berkongsi rezeki melalui program dropship bengkung medical Turki. Jadi kita bawakan produk yang anda nampak sekarang ni. Yang anda nampak ni adalah color dia warna putih lah. Kita ada color yang warna hitam kalau boleh? Kalau admin ke host ke tolong ambilkan yang warna hitam lah untuk orang tengok kan. Okay. So kita keluarkan kita punya ni. Kita nak promote sebab sakit pinggang saya rasa adalah sakit universal. Setuju? Betul. Okay. Semua orang ada. Ataupun bahasa-bahasa medical yang orang selalu sebut lah. Macam cikis ke, back pain ke. Thank you director. Apa lagi yang kita selalu orang buat? Sakit belakang, macam-macam lah. Gamers. Dan ini kami datangkan satu produk yang orang kata tu, orang apa kata tu, nampak macam kosmetik tapi bukan tujuan kosmetik. Kita tujuan untuk lebih kepada membantu ataupun support tulang belakang anda. Okay, bercerita pasal sakit belakang ni sebenarnya. Orang yang sakit belakang ni sebenarnya dia tak kenal umur. Okay. Saya boleh cakap orang tua, orang muda, ada kanak-kanak. Kita juga ada terima pelanggan yang daripada sekolah menengah yang masuk asrama. Mak dia nak belikan untuk anak dia yang sakit pinggang. Mungkin sebab dia kata dekat asrama dia ada masalah dengan katil. Katil dia mungkin tak tahu lekuk dia tu terlalu dalam ke apa, sampai anak dia sakit pinggang. So dia beli bengkung medical dengan kita. Medical ni lah. Dia beli untuk anak dia yang sekolah menengah pun boleh pakai. Betul.
Jadi semua orang, makcik, pakcik ke, mak, ayah, suami, isteri, siapa lagi, kawan-kawan, jiran, tetangga. Saya rasa mak, sakit pinggang ni memang sakit yang sangat-sangat universal. Ya, universal eh. Universal. Universal. Yang sinonim dengan semua orang. Okay, ni kita punya kalung hitam lah. Ya, boleh tengok lah. So kita ada dua kali lah untuk pengenalan ni, kita ada dua, datangkan dua versi color. Biasa kalau kita cakap bengkung saja mesti yang kita akan fokuskan ataupun orang selalu fikir perempuan je pakai. Asal bengkung ya, mesti bengkung untuk kosmetik. Asal kurus, asal bengkungnya perempuan. Asal bengkung kosmetik. Okey, silap eh. Tapi kita perempuan, kita tukar mindset ataupun tukar kita punya kita, kita bagi anda brainwash sikit supaya brainwash. Supaya anda kena faham, kita bawa bengkung medical. Yes. Tunjuk sikit macam mana dia berfungsi ataupun dia apa dia, macam tunjuk sikitlah macam kenapa nama dia bengkung medical. So, apa perbezaan dia dengan bengkung biasa? Kalau kita selalu nampak, saya tak naklah menamakan brand-brand kat luar sana yang menjual bengkung kosmetik. Okey, anda saya rasa anda sendiri pun tahulah siapa yang jual kat luar sana bengkung kosmetik. Tapi ada kita yang menjual bengkung kosmetik dan dia claim pula bengkung dia tu boleh perbaiki postur badan dan juga boleh merawat sakit belakang. Betul. Okey, masalah dengan bengkung kosmetik ni tu, dia punya design dia pun sebenarnya bukan bertujuan untuk kegunaan tersebut. Bukan untuk sakit belakang, bukan untuk betulkan posture. Okay? Sebab benda tu melibatkan ada extra function. Kalau boleh tengok kat dalam ni, kalau dia kita ke depan lah sikit lah kot. Haa, tunjuk. Gerak sikit. Okay, kalau nampak kat sini, kenapa dia diidentifikasikan sebagai bengkung medical adalah salah satunya, saya keluar kat sini lah. Kita ada, nampak sini? Kita ada rod. Kita ada rod besi. Kat belakang. Untuk support dia punya. So bila kita pakai bengkung untuk elak sakit belakang, besi ada setengah bengkung dia ada lapik tau. Dia ada lapik keras. Ha, itu nanya dia lebih rigid lah. Rigid tu maksudnya susah nak bergerak. Tapi yang ni boleh bergerak lagi. Maksudnya siapa yang pakai dia masih lagi bebas badan dia untuk bergerak ke kiri kanan lah. Cuma dia ada terhad sikit. Sebab yang tadi saya contoh tadi ya, ada besi. Besi ni sebenarnya yang menghalang badan kita kat belakang ni daripada bengkok ataupun bergerak yang menyebabkan berlakunya kita punya sakit belakang ataupun sakit pinggang lah. Okay, itu adalah fungsi utama bengkung medical. Okay, so kalau bengkung lain claim dia boleh buat, maksudnya saya nak kata tipu lah. Sebab dia tak ada pun fungsi-fungsi yang saya katakan tadi tu lah. Sama ada plate ataupun rangka dekat bahagian belakang ni. Oh, maksudnya senang cerita kalau anda tahu kalau bengkung medical dia ada extra pad ataupun extra features yang berada di bahagian belakang dengan tujuan untuk support untuk membantu betulkan posture belakang badan atau tulang belakang anda. Okey, kita untuk permulaan ni kita memang kita share info pasal produk lah. So nampak macam lebih kepada apa itu informatif lah. So tak adalah untuk mengajar anda, tapi untuk kita menyampaikan kepada anda apa yang betul. Apa yang betul. Okay, satu lagi mungkin orang tak tahu kat luar sana, apa lagi yang identify sebuah bengkung medical tu sebagai produk medical? Apa ciri-ciri lain yang kita boleh buktikan ini sebenarnya produk medical? Apa ciri-ciri dia? dia tanya balik ya. Wajar tu. Boleh. Tapi salah satu jawapan dia simple je. Salah satu produk medical di identify sebagai produk medical. Okay, kita kena berdaftar dengan MDA. MDA yes. Okay, Medical Device Authority Malaysia. Yeah, anda boleh check sendiri di Google kalau anda rasa kami ni tipu lah. Check MDA. Sebab kami ni bisu kalau orang dengar MDA jarang dengar lah. Kita cakap bahasa mudah dia KKM lah. Iktiraf KKM. Iktiraf KKM. Yes. So bahasa mudah dia memang sangat untuk yang biasa kita dengar lah. Tapi biasa bila terlalu banyak produk-produk kat luar sana yang orang kata apa tu labelkan dia produk semua diiktiraf KKM. So padahal dia punya qualify dia kurang. So kita ni
keluar seperti mana yang anda tahu, sebenarnya kita ni daripada satu company ataupun company medical supply yang berasal daripada mana? Seremban. Yes, kita berada di Seremban 2. Kita perkenalkan sekejap apa nama company kita. Okay, Ukum Medical Turki ini dibawa secara khas oleh Southern Crescent, yes, Malaysia. Dan kenapa kita beritahu ini adalah Ukum Medical Turki? Kerana produk ini, produk yang sangat berkualiti dengan material yang sangat bagus dan dibawakan, diterbangkan khas daripada Turki. Turki. Dari Turki. China. Yes, bukan main China. So, maksudnya daripada Turki kita bawa ke Malaysia dan kita jual kepada anda. Betul. Okay, produk yang berkualiti untuk membantu ataupun membantu proses pemulihan kepada masalah sakit belakang. Okay. So, terima kasih kepada anda yang join live kita pada hari ini. So, kepada anda yang baru follow kita, terima kasih. Ataupun baru tengok kita, terima kasih. Skip for now. Skip for now. Siapa anda skip for now? Jangan skip eh. Tolong jangan skip eh. Tak apa, tak apa. Tolong stay. Stay for now. So, boleh share live kita hari petang ni. So, petang ni kita bersiaran langsung secara santai di account Bengkong Medical Turki. Account baru lah. So, kalau di platform asalnya adalah di Southern Crescent. So, apa lagi? Yang kita boleh tahu, mungkin kita tunjukkan sikit lah apa lagi function kat sini kan. Okay, kalau tengok dekat sini, dia punya pinggang dia ni seperti macam tali pinggang WWF tu lah, WWE. So dia ada macam lapik apa, dia punya macam lebih kurang plate dia. Dekat sini, sini ada besi, dan sini ada 6 rangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ni besi, boleh dibawa keluar kalau contohnya kita macam ada waktu kita rasa macam keras kan, boleh bawa keluar ke sini. Tapi lagi dua ni adalah plastik lah. Termasuk kat sini. Sini pun ada. Sini. So ada total 1 ada 2 3 4 5 6 7 8. Alright. 8. So kalau anda tahu sebenarnya yang dua ni dan satu ni bahannya dah seperti ni, dia boleh lentur. So dia bantu untuk posturekan badan anda. Dia bukan menyebabkan anda dia mengeraskan push atau pergerakan. Apa nama tu? Rigid lah. Bukan menghadkan pergerakan. Dia bantu tapi dia memudahkan sikit lah, sebab dia boleh lentur, tak ada masalah. So dia ikut kita punya, cuma bahagian tengah je lah, badan kita lah. Bahagian tengah lah yang ada besi untuk bantu kita punya tulang daripada L4, L1, L2, L3, L4, L5. Apa tu? Nanti kita share kepada anda. Itu L4, L1, L2. Itu merupakan tulang belakang kita lah. Satu lagi yang nombor 4 dia adalah elastik. Nampak sini, saya tarik sini di elastik. So maksudnya dia boleh ikut kita punya saiz figur kita. Kita ada beberapa jenis saiz sebenarnya. Kita ada 3 saiz. 3 saiz. Yang pertama adalah S dan M, L dan SL, yang ketiga SL dan triple SL. So ada 3 saiz. Satu saiz tu ada mewakili 2. Sebab apa? Sebab apa kalau S dengan M digabungkan? Okey, tunjuk sikit kenapa dia ada dua. Nampak ni. Okey, dia tak nampak ni. Kalau pergi depan sikit. Nampak dia punya bahagian velcro eh. So kalau siapa yang kecil, dia akan masuk ke dalam lagi lah. Siapa yang besar sikit, macam S dengan M, depan sikit je. So ini, so satu bungkung ni dia ada macam range lah, SM ataupun LXL ataupun double XL dengan triple XL. So warna pun kita buat berbeza, tapi kalau anda nampak dari patung ni, nampak pakai daripada luar. Tapi sebenarnya kita boleh juga advice. Skin to skin. Direct skin lah. Direct skin. Skin to skin lain. Itu skin lain. Itu macam buruk. Okay, direct to skin. Direct itu, to skin. Itu lebih efficient yang cara pemakai bengkung ni. So yang ni kita nak tengok, sebab nanti kan kalau nampak pakai dalam baju, orang tak nampak lah bengkung tu. So kita buat lah keluar. So boleh nampak. Tapi kalau kita pakai dalam baju, sebenarnya bengkung ni orang tak perasan tu. Betul. So pakai tak kisahlah, sebab baju dia bengkung ni memang fit to body. Pilih saiz yang sesuai. So nanti bila anda nak pakai baju kerja ke, pakai baju biasa-biasa dulu kat rumah pun, tak ada masalah, tak mengganggu apa pun dan tak gatal. Sebab material dia, material apa? Material dia adalah neoprene plus cotton. Dia adalah breathable punya material. So maksudnya dia bernafas. So saya tiup eh. Nak lalu air kan?
Tak ada air lah. Maksudnya angin pun lalu. Jadi bila berpeluh, dia senang meruap. Dia tak panas lah. Berpeluh senang meruap dan dia tak panas. Sebab bila lalu ada angin, terus rasa dingin sikit lah. Betul-betul. So, dia lebih kurang macam kita punya berkong-berkong medical yang lain. So, antara kualiti yang sangat terbaik dan murah di pasaran. Yes. Tak ada masalah, memang sangat-sangat membantu. Ada yang saya tengok harga dia lebih murah pun daripada pupuk kosmetik yang claim dia boleh support dalam belakang. So daripada beli, kalau anda betul-betul ada masalah sakit belakang, tolong cari bengkung yang betul-betul untuk sakit belakang. Bengkung medical Turki. Itu ya. Kalau anda tak faham, anda boleh PM kita ataupun admin boleh apa tinggalkan telefon untuk ambil tahu macam mana kita nak pilih bengkung-bengkung di luar ataupun yang ada di pasaran. Kita akan bantu anda bagi je. Betul. Apa saiz seluar anda? Kita akan tolong kirakan. Bukan saiz seluar, saiz pinggang. Saiz pinggang. Saiz pinggang anda. Kita akan tolong kirakan saiz apa yang sesuai untuk anda. Kita tolong bagi je, tak ada masalah. Dan boleh juga beritahu kita kalau ada problem apa. Yes. Okey. Yes, tapi NASA, kita sebenarnya ada pendirian kita sendiri. Ya, yeah, apa pendirian kita? Jual produk medical, anda jangan beli terus. Anda kena tanya dulu. Yes. Kita yes, NASA. Kita yes. Perlu dapatkan advice daripada orang-orang pakar. Bukan kita bukan hanya dengan bertujuan untuk menjual saja. Kita akan dapatkan advice. Betul. Kalau anda ada sakit apa, cakap please. Kita akan tanya, anda ada buat operation ke sebelum ni, pernah jatuh, sakit macam mana? Sebab dekat luar sana, dia banyak lah sales-sales yang saya tak cakap siapa lah. Tapi saya nak beritahu, niat dia asal jual, jalan. Itu yang kita tak nak. Macam kita ada dropshipper-dropshipper kita yang kita yang, dah pun latih. Yes, betul. Kita dah bagi share info, maklumat yang jelas untuk kita sampaikan perkara-perkara yang betul. So, bukanlah sekadar untuk menjual semata-mata, kita akan trainkan kita punya dropshipper-dropshipper kita ataupun anda nak beli dengan kita, tak ada masalah. Kita akan bagi tahu macam mana pemilihan bengkung yang betul. Mungkin anda tak sesuai pakai bengkung ni, ada lagi bengkung yang kita akan bawakan. Itu nanti. So kita banyak kategori bengkung, daripada bengkung biasa, bengkung yang luar biasa dan premium. Premium tu khas untuk siapa-siapa yang macam ada masalah kronik. So itu perlukan dapatkan nasihat kita dulu ataupun nasihat orang-orang pakar lah. Yes, betul. Tapi yang kita bawa ni adalah bengkung medical yang basic. Basic, betul. Bengkung medical Turki yang paling basic yang kita ada. Saya rasa kebanyakan orang boleh lepas pakai ni. Betul. Tak perlu pakai yang lebih advance lah. Basic pun dah boleh membadai. Yes. Okay? So itu kita punya bengkung medical kita. Boleh tak kita cerita pasal macam mana siapa-siapa yang dah daftar pakai program kita lah? Okay, tu nanti dulu. Okay, tu nanti dulu. Kita cerita pasal produk lagi. Sebab apa? Sebab produk ni yang bestnya, kalau anda tahulah. Kita lupa lah apa cakap. So apa yang nak cakap tadi tu? Zalia tu nak dengar lah. Zalia Amira. Berapa jenis bengkung yang ada dah? Yang ada? Nanti kita jawab. Alright. Kita ada banyak. Tapi saya lupa apa dia nak cakap tadi. Sebab dia lalu tadi, bila dia pop hilang. Tak. Point tu kan? Point tu terus ke situ, tak boleh lah. Tak apa. Kita cerita dulu pasal ni. Nanti kalau saya ingat, saya terang. Okay. Teruskan. Okay. So kita nak cerita pasal kita punya program macam kita. Tapi sebelum tu, Tira. Okay, Miss. Siapa nama ni? Miss Tri. Misteri, mistif. Sorry lah kalau saya salah. Mas Rahayu. Mas Rahayu. Mas Kidayu. Terima kasih Mas Kidayu kerana... Tahu ya, awak tu lah nama ni Mas Rahayu eh? Cik, agak je. Okay. Mas Rahayu. Mas Rahayu. So, ada Tira Habib kata berapa jenis bengkung yang kita ada. Okay, kita ada satu jenis bengkung. Yang kita di tangan sekarang tapi ada dua jenis warna. Yes, betul. Warna hitam, warna putih. Skin colour bukan putih. Skin colour, sorry. Black colour. Skin color. Bukan you marah. Tapi dia lah mana-mana. Sama tak rhyme lah belakang ni. Okay. Saya gelap pun tak dapat. Kalau biasa kalau video kan dia macam okay, so program dropship kita, kita sedang mencari kita punya kita mencari ejen di seluruh negara. Seluruh Malaysia. Seluruh negara. Seluruh Malaysia.
Okey, terutamanya tak kisahlah anda berada di negeri mana, kita sedang mencari dropshipper untuk mempromosikan kita punya bekong medical kita. Betul. Seperti yang saya cakap tadi, tujuan kita adalah lebih untuk kita berkongsi rezeki. Kita ada terima pelbagai order daripada customer. Dan kalau boleh, kita punya tim kat sini tak ramai sangat. Kecil je kita punya tim kita. So kita ada masalah tak mampu untuk cater order. So lagi-lagi kalau order tu datang daripada negeri yang jauh lah. Negeri yang jauh. Jadi kita memerlukan bantuan anda. Betul. Yang siapa yang berminat untuk jadi dropshipper. Okay. Kita sediakan komisen yang agak lumayan. Betul. Okay. Dan kita juga ada lucky draw yang kita buat. Siapa jadi pemenang lucky draw yang bertuah berpeluang untuk menang nilai hadiah dia berapa? RM1,000. Yes, RM1,000 untuk kita sediakan kepada dropshipper kita. Bukan saja dapat komisen, dapat pula hadiah lucky draw yang kita sediakan. Ini khas untuk dropshipper sahaja. Okay. Siapa kalau bagi saya lah, kalau dah dengar hadiah dia macam tu. And, kalau saya tak nak jadi dropshipper pun, walaupun saya nak beli, saya daftar juga jadi dropshipper. Betul, sebab peluang untuk menjadi dropshipper kita tak perlu apa-apa bayaran. Betul. Kita semua sediakan daripada A hingga Z. Anda perlu promote sahaja. Promote sahaja. So A to Z tu apa benda? Betul lah. Bahan marketing kita sediakan, betul lah. Modal kita sediakan. Modal tak sediakan. Modal tak ada, betul lah. Modal tak ada. Anda tak boleh. Tak perlu buat konten. Konten tu kita sediakan. Copywriting. Macam-macam lagi kita sediakan. Gambar model ni kita dah tangkap. Betul. Gambar dia kan. Kita dah mempergunakan dia. Bukan. Kita bersama, bekerjasama. So model-model ni pun kita dah bawa keluar dengan gambar dia. Bahan semua ada. So kepada anda, mungkin admin boleh tak tolong pinkan nombor telefon kita? Mungkin sebab siapa yang join kita punya ni macam mana daftar kan? So admin boleh tolong pinkan nombor tak? Siapa yang rasa dia tu admin, dia tolong pinkan nombor lah. Tolong kan. Pin. Okey, selain daripada tu, kita juga ada sediakan kelas. Okey. Ada dropshipper-dropshipper yang kita rasa ada peluang untuk promosikan dengan lebih jauh. Ataupun bagi siapa yang rajin lah sebagai dropshipper kita. Kelas juga disediakan secara percuma, anda tidak perlu risau, okay? Kalau anda nampak sekarang ni, bagi siapa yang berminat untuk menjadi kita punya dropshipper, tolong tengok di bahagian ruang komen. Nanti saya minta admin tolong pinkan kita punya link kepada kita punya Google Form. Okay, boleh nampak tak? Siapa yang dah dapat tolong beritahu. Tak. Rasa tak boleh pin link. Kita tak boleh pin link kat sini. Okay lah, at least kita tinggalkan nombor telefon saja. Nombor telefon, kalau nak letak nombor telefon boleh. Zalia, thank you sebab join. Siapa lagi? Nurul Rushda tadi dah join tu, keluar balik. Apa benda anda sebenarnya? Dia malu tapi mahu. Dia tengok je daripada jauh kan. Okay. So, kita dah cerita pasal pengenalan produk, kita dah ceritakan macam mana nak jadi brochure, kita dah cerita intro sikit daripada kami daripada mana. Dan kita nak bagi tahu kepada anda, kita akan bersiaran langsung setiap hari. Yes. Daripada start hari ni dan sampai bila-bila. Sampai bungkong medical ni betul-betul. 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 Anda kenal. Yes. So sampai lah brand dikenali. Janganlah tiba-tiba apa rasa rugi, apa rasa ketinggalan. Betul. Bila kita punya brand dah meletup, tiba-tiba baru terginja-ginja nak join. Sebab time tu dah ramai gila dah agent. So nanti market anda kurang. Market anda dah tepu. So bila anda nak jual, saya dah beli dah ni. Jual kat orang ni, dah tahu dah, dah pakai dah. So rugi kat situ. So sementara kita baru open market pada anda. So anda jangan lupa grab awal-awal. Ni Rosli Basuli ni tanya, Sabtu Ahad pun live ke? Tolonglah. Sabtu Ahad siang dan malam kita akan buka live balik mula. Ada kita kerja waktu kerja. Kita live waktu hari bekerja saja. So anda boleh tengok tonton live ni, kita akan simpan di IGTV dan Facebook. Boleh anda boleh follow balik sebab kita akan bersiaran setiap hari dengan macam-macam aktiviti. Yes. Dan untuk mempromosi produk. Sambil kita promosi produk, kita akan buat aktiviti untuk anda bergelak ketawa.
ataupun kita gelak sorang-sorang. Semoga anda terhibur lah. Semoga terhibur lah. So kepada anda yang tonton kita lah pada hari ini, mungkin untuk hari ini mungkin baru lagi, so dia agak macam sendu sikit lah, tak ada masalah. Kita akan continue setiap hari untuk anda follow. Itu kita macam-macam aktiviti yang kita akan buat. Macam-macam. Ini mesti tanya lagi. Boleh kata si hari. Iya, si hari. Kecuali weekend. Setiap hari bekerja. Okey, terima kasih kepada Rosli. Terima kasih Rosli Basuli. Untuk kaitan anda. Tanya macam-macam nak join kita. Yeah. Laki pun boleh pakai. Serbuk itu. Laki pun boleh pakai. Kita punya bungkung ni. Betul-betul. So, itu saja pengenalan kita pada hari ini. So ada apa pun dia kita nak sembang. Sebab kita sembang kita 30 minit. Dah 30 minit dah kita bersiaran. Dah 3 minit. Baru 3 minit. Ni baru buka dia. Intro baru. Okey, so kita pada sembang ni. Okey, sebagai penutup apa? Okey, sebagai penutupnya saya nak anda follow semua social media yang kita ada. Satunya kita punya Instagram kita Bengkong Medical Turki. Kita juga ada Facebook page Bengkong Medical Turki. Dan kita akan banyak post kita punya content kita dalam tu. Jadi sebagai update, anda boleh on notification anda dan pastikan update-update terbaru daripada kami lah. Terutamanya pada anda yang mendaftar sebagai dropshipper, tolong follow kita punya ni ketat-ketat. So, tak rapat. Rasanya belum ada yang daftar lah. Tapi kita dah open. Sebab sebenarnya ramai dia yang kita promote. Dan banyak doktor-doktor yang sangat suggestkan produk-produk kita. Sebab kita sebenarnya, kita dah datangkan lah produk ni secara biasa-biasa. Jualan biasa-biasa di kedai dan beberapa kita punya team sale. Tapi kita tak buka market luar lagi. Betul. Kalau anda perasan lah, produk medical dekat luar sana, kedai farmasi, klinik tak ada buka rezeki kepada orang luar. Jadi saya rasa kita boleh claim pun kita adalah salah satunya produk medical tempatan. Betul. Yang membuka peluang perniagaan kepada anda di luar sana yang untuk menjual produk medical. Sekarang musim PKP ni saya rasa ramai orang yang susah sikit nak berjalan. Betul. Jadi ada, saya rasa ada, mungkin ada yang warga tu yang duduk dekat luar bandar ke, ataupun sesiapa memang dia ada kekangan untuk keluar. Lagi-lagi nak pergi beli produk medical yang sekarang tengah hangat. Betul. Semua semenjak PKP ni, produk medical semua sale melambung. Betul. Okay, saya boleh jamin kebanyakan orang yang bekerja di bahagian medical, pemotongan gaji itu tidak berlaku lah. Kebanyakan sebab sangat-sangat diperlukan sebab sekarang industri medical lah. Industri medical kebanyakannya bukan semua. So peluang untuk anda join kita sangat-sangat beruntung sebab kita dah, bila kita baru open market ni sebenarnya langkah pertama anda untuk explore lagi banyak tempat. Banyak tempat, banyak orang. Bila dah dikenali barulah nak orang baru nak join. So masa tu kita nak tap market tu agak terhad. So join awal-awal untuk anda dapat hasil yang lumayan. So bila anda dah selalu join kita banyak lagi program-program kita. Anda follow daripada awal sampai habis, anda akan sangat beruntung. Sebab kita macam-macam lah. Mungkin untuk pemula ni kita bagi hadiah 1,000. Next time kita bagi hadiah macam-macam. Kita plan lah sebenarnya. Perjutian ke, lucky draw ke, macam-macam lah. Tak lama lagi ni sudah ada nak open lah. So datang waktu tu kita punya hadiah tu ada perjutian. Kita tak tahu. Kita tanya A to Z kan. So yang penting anda jadi dropship kita. So kita modern. Kita tak buka agent, kita buka dropship. Sebab dropship dia harga satu item tu pun dah, saya rasa dah cukup memadai untuk tanggung makan satu hari. Lebih untung lah daripada siapa yang jual kuih. Betul. Jadi so, kita bagi lebih tinggi lah juga. So untuk raya ni, untuk puasa ni nak, kita mindset kita untuk sakit bakar. Tapi pakai jangan masih dah sakit. Kita pakai sebelum sakit. Kita prevent awal-awal. Anda degil, anda sakit. Sekiranya anda degil, anda sakit. Itu terima kita. Anda degil, anda sakit. So rasanya kita sekadar ataupun pembukaan kita pada hari ini. Nanti esok kita ada lagi. Tapi bukan program macam ni lah. Dia kata dah sediakan aktiviti menarik untuk kita pula buat live untuk esok. So kita tengok lah macam mana. So kita akan bersiaran langsung setiap hari dalam pukul 3 atau
24. Kita cuba istiqomah lah. Kita cuba istiqomah waktu yang sama setiap masa. Betul. Kita live secara santai saja. Kalau lambat-lambat sikit. Lambat sikit ya. Okay, so setakat itu saja saya rasa kita pun dah cukup 30 minit. Okay, kita pun ni live tak lama, 30 minit je. Dengan harapan kita satu je, kita nak memberi info ataupun pendedahan mengenai produk kita. Itu saja. Sambil-sambil kita berseronok lah. Berseronok ataupun berhibur ataupun berkomunikasi secara talian. Kita ambil maklumat ataupun information yang sangat-sangat membantu anda. Supaya anda bukan sekadar, apa nama ni? Bukan sekadar join-join lah kita biasa-biasa. Anda dapat manfaat, kita dapat sebarkan manfaat, anda dapat benefit. Benefit ke manfaat lain, benefit keuntungan. Anda pun terhibur. Yes, itu yang paling penting. Okey, setakat itu saja. Terima kasih sebab join. Maksud saya, tolong follow kita punya social media kita yang ada. Betul. Jadi kita jumpa di waktu yang sama, pada hari yang sama, tapi mungkin host yang berbeza. Sama. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kecuali waktu hari bukan bekerja. Saya ulang sebenarnya bukan hari bekerja, Sabtu Ahad. Cik Rosli Basli. Okey. So, itu sahaja terima kasih. Kita jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa tempat kita. Awak degil. Awak sakit. Yes. Alright. Kau cakap bye-bye. Okey, matikan. Tak masalah. Okey. Bye-bye.